Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini ketemu lagi sama Bumin, kelas B1. Hari ini Bumin akan memberi pelajaran. Tapi sebelum memberi pelajaran, Bu Guru, anak-anak mau diajak berdoa dulu dengan baca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kalau baca surat Al-Fatihah yang bagus, gak usah buru-buru ya anak-anak ya. Biar sama Allah anak-anak doanya dikabulkan dan anak-anak jadi anak yang soleh-soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Guru mulai, kita bersama-sama anak-anak di rumah mengikuti Bu Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufidli wa liwalidayya wa lilmu'minina. Guru mau baca, anak-anak juga mengikuti ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Ani di hari Rabu ini di pagi yang cerah. Nah, anak-anakku yang manis, kalian hari ini sama Bu Ani diajak membaca sholawat tilbil qulub. Sudah bisa? Sudah, tinggal melafalkan saja dan menghafal biar lancar ya Caya membaca sholawat tilbil qulub ya. Ayo baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal kan? Nah, anak-anak, untuk materi yang kedua, coba kalian lihat di sini, Bu Hani memegang buku apa ini? Kalian sudah tahu ya, ini punyanya Selena ya. Nah, ini kalian sama Bu Hani diajak menulis nama-nama bulan Hijriah. Di mana, Bu? Di buku Arab, buku agama ya. Loh, yang bergaris itu loh, Caya. Nah, ini bukunya seperti ini. Kalian tulis nama-nama bulan Hijriah di sini ya. Pertama ya, nama-nama bulan Hijriah. Kemudian nomor satu, kasih jarak satu saja aja. Gak usah kasih jarak dua, satu baris saja. Nama-nama bulan Hijriah. Satu, Muharram. Dua, Safar. Tiga, Rabiul Awal. Empat, Rabiul Akhir. 5 Jumadil Ula. 6 Jumadil Tsaniyah.
7 Rajab, 8 Syakban, 9 Ramadan, 10 Syawal, ya, 11 Zulqa'idah, 12 Zulhijjah. Paham ya? Terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya di hari Rabu ini, kalian buka LKS halaman 12. Nah, di sini sama Bu Ani diajak menghitung jumlahnya, lalu pilih lambang bilangan yang tepat dengan cara melingkarinya. Coba kalian hitung ya. Ayo kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ditambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini 6 ditambah 7 ada berapa? Iya, 13. Kita cari angka yang 13 yang mana? Oh, ini. Nah, di sini kalian lingkari yang angka 13. Selanjutnya seperti itu di bawahnya ya, sama seperti contohnya. Nah, untuk materi yang terakhir ini sama Bu Hani akan diajak meronce. Meronce apa ini? Nah, kalian tahu kan, ini meronce bendera. Bagaimana caranya? Kita potong kertas ya. Kita potong kertas warna putih dan kertas warna merah. Kertas apa, Bu? Kertas minyak ya. Pakai kertas minyak ya. Kemudian kita potong-potong, kemudian baru dirangkai. Putihnya dulu berapa dulu? 5-5. Tidak langsung merah putih tidak, tetapi 5 putih ya. Ini dulu. Kemudian nah, jadinya akan seperti ini kan ya. 5 apa? Putih. Kemudian kita masukkan. Masukkan seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini sampai 5. Sampai 5 buah ini ya. Kemudian kita melipat apa? Kita lem yang warna merah. Ini 5 juga. Ini 5 juga seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Jadi hasilnya seperti ini, ya. Ini putih 5, merah 5. Putih lagi 5, merah lagi 5. Jumlahnya berapa? 20, ya. Ngerti ya? Terima kasih. Nah, oke anak-anak, untuk materi hari ini, satu hari ini, nomor 1 kalian membacakan sholawat tibil kulub dengan di voice note. Kemudian yang nomor 2 menulis nama-nama bulan hijriah ya. Yang ketiga penjumlahan di halaman 12. Dan yang terakhir merangkai apa ini, bendera ya, merunci dengan seperti ini ya. Terima kasih. Ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, hari ini guru sudah memberi pelajaran. Tadi diawali dengan baca Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Berikutnya diakhiri dengan baca surat Al-Asr. Baiklah anak-anak, kita baca surat Al-Asr bersama-sama guru. Tangan diangkat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilu.
doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak soleh-soleha. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.